Ya, terima kasih atas introduksinya yang baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada Angkasa Pura ya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya dan juga Bedsada Hospital untuk mengisi webinar hari ini. Kita sebetulnya masih membahas tentang COVID-19 yang sebetulnya mungkin sudah sering dibahas, tapi ya, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini kasusnya pun cukup meningkat tinggi di Indonesia, jadi mungkin kita akan kembali flashback lagi tentang COVID-19 ini. Yang akan kita bahas juga adalah tentang vaksin juga nanti. Ya, semoga nanti bisa mengikuti dan bermanfaat ya, gitu. Oke, kalau kita mau coba lihat situasi COVID-19 di Indonesia, ini yang data kemarin tanggal 9 Juni 2021, itu sudah ada 1,8 juta orang yang terkonfirmasi dan kemarin kasus barunya sendiri sampai mencapai hampir 7.000 pasien yang seharinya itu bisa perharinya bisa sebanyak itu dan angka kepositifannya itu masih 11%. Nah, sebetulnya angka kepositifan ini apa? Angka kepositifan ini adalah dari berapa orang yang dilakukan tes, berapa persen sih sebetulnya yang positif. Nah, sebetulnya kalau kita anggap angka tesnya itu cukup kalau angka positifnya itu di bawah 5% sebetulnya. Nah, jadi kalau 11% artinya tes kita secara menyeluruh di Indonesia sebetulnya masih kurang dan masih banyak juga orang yang belum terdeteksi COVID-19-nya. Itu seperti itu. Kemudian untuk situasi COVID-19 di dunia ini bagaimana? Jadi sampai tadi pagi datanya kurang lebih sudah ada 174 juta orang di dunia yang terdiagnosis dengan COVID-19 ya. Kemudian Indonesia sendiri kita ada di urutan 18 dari negara dengan kasus COVID terbanyak di dunia. Nah, semoga kedepannya ini kita tidak makin naik atau menjadi juara ya, tapi kita makin turun terus gitu, itu harapannya sebetulnya. Nah, kemudian kita flashback lagi sedikit mengenai bagaimana sebetulnya penularan dari COVID-19. Yang paling utama memang dari satu orang ke orang lainnya, itu cara penularan utamanya lewat droplet pernafasan, jadi lewat percikan pada saat seseorang itu bicara atau misalnya batuk, bersin ataupun bernyanyi misalnya, itu ketika terhirup oleh orang lain maka itu bisa terinfeksi. Nah, kenapa memang selalu digalakkan untuk ayo melakukan jaga jarak, karena memang kalau ada jarak kurang dari 1,8 meter atau ada kontak langsung, maka itu risikonya sangat tinggi sekali untuk tertular atau bisa menghirup droplet pernafasan tersebut. Nah, yang kedua adalah transmisi airborne. Ya, transmisi airborne itu, jadi terkadang infeksi itu tersebar dari droplet yang kecil dan dia bisa bertahan di udara selama beberapa menit sampai beberapa jam. Itu terutama pada tempat-tempat yang tertutup dan ventilasinya kurang bagus, misalnya tempat tertutup, ber-AC, di mana udaranya tidak ada perputaran yang dengan udara bebas di luar. Nah, di situ mungkin walaupun orang yang COVID-nya sudah pergi, virusnya masih bisa ada di sana dan itu pun juga berisiko untuk menularkan. Gitu. Kemudian juga yang seperti kita ketahui bahwa kita juga bisa tertular dari permukaan benda-benda yang terkontaminasi. Jadi misalnya kalau ada, ini kalau misalnya ada permukaan objek yang seseorang misalnya dia batuk atau bersin, seseorang yang COVID, kemudian percikannya itu dia ada di atas meja misalnya, kemudian orang yang lain memegang meja tersebut dan memegang hidung atau mulut atau matanya tanpa cuci tangan, maka di situ risiko untuk tertular juga. Namun yang terbaru adalah ternyata ini bukan menjadi cara penyebaran COVID yang paling utama. Jadi yang paling utama sebenarnya tadi yang pertama yaitu kontak langsung antar orang. Yang artinya sebetulnya kalau kita melakukan desinfeksi dari benda-benda yang sering kita pegang ya itu memang perlu, tapi tidak harus sampai yang berulang-ulang-ulang kita lakukan gitu. Tetap perlu dan tetap kita harus berhati-hati dan cuci tangan juga penting, namun tidak perlu yang sangat berlebihan begitu. Kemudian untuk penularan antara manusia dan hewan, ini sebetulnya ada laporan bahwa hewan peliharaan justru yang tertular setelah dia kontak dengan COVID-19 gitu. Namun risiko penularan dari hewan ke manusia itu sangat-sangat rendah. Yang kita tahu mungkin satu tahun yang lalu kita berpikir bahwa memang COVID-19 itu dari hewan ke manusia, namun ternyata tidak seperti itu lagi.
Lalu gejalanya, bagaimana sih gejala COVID-19 dan apakah dia berbeda dengan orang yang batuk pilek biasa? Nah, ini yang harus kita hati-hati bahwa sebetulnya gejalanya tidak begitu berbeda. Gejalanya bisa berupa demam, meriang atau menggigil, batuk, sesak napas, kemudian hilang indera pencium, hilang indera perasa, sakit-sakit badan, itu bisa terjadi. Namun, tidak jarang juga kita temukan pasien COVID yang datang ke rumah sakit bukan dengan keluhan pernapasan, tapi dengan keluhan yang lain, seperti contohnya keluhan pencernaan itu pun juga cukup sering kita dapatkan. Dan gejala ini bisa timbul 2 sampai 14 hari setelah dia terpajan dengan virusnya. Nah, mungkin skema ini kita perlu perhatikan bahwa mungkin mengapa ya kok setiap ada pasien yang datang ke rumah sakit itu harus dicek apakah dia COVID atau tidak. Dan walaupun misalnya datang dengan gejala stroke atau gejala yang mengarah ke penyakit jantung ataupun gejala-gejala lain, kenapa memangnya harus selalu di screening, harus selalu dipastikan dia COVID atau tidak? Karena ya ini, bahwa sebetulnya banyak sekali manifestasi COVID yang ada di luar paru. Jadi manifestasi di persarafan itu bisa seperti pusing, kemudian juga hilang penciuman misalnya, lalu juga gejala di pencernaan seperti datang dengan diare, mual, muntah, kemudian juga gejala-gejala jantung misalnya, penyakit jantung seperti nyeri dada. Nah, itu perlu kita perhatikan begitu, karena sebetulnya walaupun virus penyebab COVID-19 itu dia memang menyerang di saluran nafas utamanya, tapi cantelannya virus atau tempat penempelan virus itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada saluran napas saja, tapi dia juga bisa ada di pembuluh darah, di jantung, di ginjal. Oleh karena itu bisa saja manifestasinya tidak selalu penyakit pernapasan. Kemudian siapa saja sih sebetulnya yang berisiko tinggi untuk terkena COVID-19? Ya sebetulnya semua orang bisa-bisa saja berisiko, namun yang terutama adalah mereka warga senior. Dan risiko beratnya penyakit akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Dan di Amerika, itu 8 dari 10 kematian akibat COVID-19 itu terjadi pada usia di atas 65 tahun. Dan lebih dari 95% kematian COVID itu terjadi pada usia lebih dari 45 tahun. Artinya memang semakin tua ya harus betul-betul semakin menjaga begitu. Atau mereka yang tinggal dengan orang yang usianya sudah tua pun juga itu harus menjaga gitu. Lalu orang-orang dengan kondisi medis tertentu yang punya komorbid ya, atau penyakit lain seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, ginjal, penyakit paru kronis, dan lain-lain, termasuk obesitas atau berat badan yang berlebih dan hipertensi, itu pun juga harus lebih berhati-hati karena risiko untuk jatuh ke COVID yang lebih berat pun juga akan lebih tinggi. Nah, di sini adalah tabel risiko infeksi, perawatan, dan kematian akibat COVID-19 berdasarkan grup usia. Dia dibandingkan dengan usia 5-17 tahun itu yang menjadi patokannya, dan bisa dilihat bahwa contohnya angka kematian misalnya pada usia 60 di atas 65 tahun itu bisa sampai 1.300 kali lebih tinggi dibandingkan usia 5-17 tahun. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Lalu sebetulnya apakah kita aman dok untuk pergi keluar rumah? Ya prinsipnya semakin dekat dan semakin lama kita berinteraksi dengan orang lain di luar rumah, risiko penyebaran COVID akan semakin besar. Jadi jika memutuskan untuk melakukan aktivitas di tempat umum, selalu lakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan selalu bawa masker, membawa hand sanitizer dengan yang mengandung minimal 60% alkohol, membawa tisu, dan selalu ingat protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Itu sangat penting, dan kalau bisa mengurangi mobilisasi dan juga menghindari dari kerumunan. Kemudian ketika seseorang itu dia terkena COVID, ini yang sering menjadi pertanyaan, sebetulnya kapan sih dok saya dinyatakan sembuh dari COVID? Dan seseorang dinyatakan sembuh dari COVID adalah dia harus menyelesaikan masa isolasi dan memiliki surat keterangan sudah sembuh dari dokter. Dimana kalau kita lihat, jadi kriteria selesai isolasi itu tergantung dari beratnya gejala dari COVID. Nah, apakah dia termasuk tidak bergejala, gejala berat, atau gejala ringan. Nah, kalau misalnya dia tanpa gejala, sebetulnya dia cukup isolasi minimal 10 hari dari dia pertama kali terdiagnosis COVID atau dari swab.
Kalau gejala ringan, dia minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Dan untuk gejala berat, dia pun harus mempunyai bukti hasil swab PCR-nya negatif 1 kali. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan temukan banyak sekali fenomena dari long COVID-19. Jadi orang yang sudah pernah sembuh COVID, kemudian ada kembali gejala COVID yang bisa bertahan atau muncul berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh. Jadi gejalanya bisa berupa batuk, hilang penciuman, mudah lelah, nyeri kepala, otot, mual ataupun diare. Ini bisa terjadi. Jadi sebetulnya COVID-nya sudah sembuh, namun tetap masih ada gejala sisa. Nah, ini sebetulnya tidak bersifat menularkan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, terkadang memang ada beberapa pasien yang gejala sisanya cukup berat yang mungkin butuh penanganan tertentu dari dokter. Kemudian, seseorang yang sudah pernah sembuh COVID tentunya pasti akan memiliki pertahanan atau antibodi terhadap COVID-19. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak akan pernah terkena COVID lagi, karena kasus-kasus reinfeksi pun juga sudah kita mulai sering temukan. Jadi infeksi itu adalah setelah dia sembuh COVID, dia kemudian kembali mengalami infeksi lagi, dan kita harus tahu bahwa waktu terbentuknya kekebalan setiap individu itu akan bervariasi dari satu orang dengan yang lainnya. Mungkin kalau dari penelitian-penelitian yang sudah ada, ternyata bisa sampai 10 sampai 12 bulan semenjak dia sembuh COVID, ternyata dia masih punya antibodi. Dari penelitian itu seperti itu. Nah, tapi yang harus kita ketahui, apakah antibodi tersebut cukup untuk membuat orang itu tidak sakit lagi? Nah, itu pertanyaan yang kita masih belum tahu. Dan antar satu dengan orang yang lain itu pasti bisa berbeda. Dan apakah ketika dia sakit lagi, apakah akan lebih ringan atau justru lebih berat? Itu pun juga tidak ada hitung-hitungan yang pasti. Oleh karena itu, paling aman adalah mencegah terjadinya infeksi ulang. Oke, kemudian mungkin sekarang kan juga ramai ya tentang varian-varian baru dari virus penyebab COVID. Mungkin kita bahas sedikit di sini. Sebetulnya mengapa ya varian baru itu bisa timbul? Jadi semua virus, tidak hanya virus penyebab COVID-19, dia akan selalu berkembang sejalan dengan waktu, sama seperti kita manusia. Dan ketika virus itu memperbanyak diri atau bereplikasi, maka terkadang akan terjadi suatu perubahan atau mutasi. Nah, virus dengan satu atau beberapa mutasi yang baru itu akan disebut sebagai varian dari virus awalnya. Nah, kemudian kalau virus itu dia bersirkulasi secara luas di dalam populasi dan menyebabkan banyak infeksi, maka risiko dia untuk mengalami mutasi pun akan meningkat. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kenaikan kasus, semakin tidak terkontrolnya COVID-19 di Indonesia, tentunya akan memberi kesempatan kepada virus untuk terus membuat varian baru. Itu tidak hanya di Indonesia, di dunia gitu, akan membentuk varian baru, karena basicnya virus itu sama seperti manusia, mereka ingin berusaha untuk mempertahankan dirinya tetap eksis, tetap ada. Jadi dia pun akan berusaha untuk mengubah struktur dari dirinya supaya dia juga bisa terus berada di dunia ini. Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua. Kemudian ya, kebanyakan dari mutasi virus itu dia belum tentu berpengaruh terhadap kemampuan virus untuk menginfeksi atau menyebab sakit. Tapi kadang tergantung juga di mana lokasi mutasinya. Karena ada mutasi-mutasi tertentu yang bisa menyebabkan virus menjadi lebih cepat menular ataupun bisa menyebabkan kesakitan yang lebih berat. Kemudian, di sini, ini adalah ini yang terbaru. Sebenarnya baru dipublikasikan oleh WHO di awal bulan ini, bahwa ini adalah varian-varian mutasi virus penyebab COVID-19 yang sudah diberikan nama oleh WHO. Jadi kalau kita tahu, mungkin sering dengar tentang varian B.1.1.7 atau varian Inggris, sekarang namanya Alpha. Kemudian kalau varian dari Afrika Selatan ya, atau B.1.351, itu sekarang namanya Beta, dan sebagainya, termasuk varian India juga sudah ada namanya sekarang Delta. Nah, kita mungkin ini supaya masyarakat juga tahu bahwa sebetulnya varian itu juga ada pengkelompokannya. Ada yang disebut dengan VOC atau Variant of Concern. Nah, kalau sudah masuk Variant of Concern, artinya varian dari virus-virus ini, dia sudah terbukti memiliki kemampuan untuk penularan lebih tinggi dibandingkan varian-varian lainnya. Dan juga bisa menimbulkan kesakitan yang lebih tinggi juga. Nah, kemudian selain varian of concern, juga ada varian of interest gitu. Jadi ini adalah varian-varian yang diduga, ya masih dalam proses diduga, memiliki kemampuan untuk menular lebih jauh atau menyebabkan kesakitan yang lebih tinggi ataupun juga menurunkan efektivitas dari tata laksana dari
COVID sendiri. Nah, itu yang kita mesti perhatikan. Dan seandainya kita tidak ikut berusaha untuk bisa menekan angka COVID dengan melakukan protokol kesehatan yang baik, tidak akan dimungkini bahwa akan semakin banyak varian dan mungkin akan semakin kemampuan dia menularkan atau menyebabkan kesakitan pun juga akan semakin tinggi. Begitu. Oke, ini kurang lebih tadi sudah dibahas, dan ini juga yang sedang ramai juga dari mutasi dari India juga sudah mulai ditemukan di Indonesia, dan ini yang per 17 April jenis-jenis varian sudah ada di Indonesia. Jadi sebetulnya sudah ada, bisa ditambahkan bahwa sudah ada 3 varian of concern yang kita temukan di Indonesia, B.1.1.7 yang varian yang dari UK, kemudian juga ada varian Afrika Selatan dan varian dari India, itu juga sudah ada, yang kita harus betul-betul hati-hati. Lalu pertanyaannya, apakah sebetulnya vaksin masih efektif terhadap varian yang baru? Nah, ini adalah pertanyaan dari WHO bahwa vaksin yang sudah ada sekarang itu mampu memberikan proteksi, sebetulnya masih dianggap efektif terhadap varian virus yang baru. Namun memang mungkin saja efektivitasnya ada yang lebih rendah. Tapi artinya bahwa kalau vaksin itu masih diberikan izin, emergency use authorization atau izin oleh WHO, artinya dia masih memiliki efektivitas lebih dari 50% sebetulnya. Nah, kemudian mengenai vaksin COVID-19 sendiri, ini adalah cakupan dari vaksinasi di Indonesia. Saya ambil dari website Kementerian Kesehatan. Bisa dilihat bahwa untuk tahap pertama dari tenaga kesehatan itu memang cakupannya sangat bagus, ya. Vaksinasi dosis pertama 100%, vaksinasi dosis keduanya juga hampir 100%. Sayangnya yang di lansia cakupannya rendah, itu kita sayangkan sekali, ya. Mungkin ada yang enggan, tapi juga ada memang mungkin lansia yang ternyata setelah dievaluasi mungkin tidak bisa mendapatkan vaksin dari segi kondisi, itu juga bisa. Gitu. Dan tahap berikutnya juga ada tenaga pendidik juga, itu juga, atau petugas publik, itu pun juga sekarang sedang jalan juga. Kita harapkan bahwa cakupannya bisa tinggi, karena untuk mencapai kekebalan seluruh satu negara tidak bisa hanya sedikit saja, itu harus sangat banyak orang yang divaksin sebetulnya untuk bisa mencapai itu. Lalu bagaimana sebetulnya vaksin bekerja? Jadi dia akan memicu kekebalan dari tubuh dengan membentuk antibodi yang akan menangkap virus sebelum dia masuk ke dalam sel, gitu ya. Kemudian juga dia harapannya bisa mengaktifkan sel T, atau ada sel yang mampu menghancurkan virus setelah dia masuk ke dalam sel. Nah, ini jadi skemanya. Jadi kita bisa lihat bahwa apabila yang di gambar atas itu yang putih-putih adalah orang sehat yang tidak diimunisasi. Lalu kemudian yang merah-merah itu adalah orang yang terinfeksi, maka dalam perjalanannya akan sangat banyak orang yang terinfeksi. Namun kita lihat di gambar di bawah, apabila ada orang sehat yang sudah diimunisasi, maka kemungkinan penularan pun akan jadi sedikit karena sudah banyak sekali orang yang terlindungi. Nah, kemudian kalau misalnya baca-baca mengenai efikasi, efektivitas, sebetulnya apa sih dok artinya itu? Nah, artinya efikasi itu adalah kemampuan suatu vaksin untuk bisa menurunkan penyakit pada kondisi yang optimal pada saat uji klinis, itu efikasi. Kalau efektivitas itu kemampuan di dunia nyata, yang artinya dia pasti lebih rendah efektivitas itu dibandingkan daripada efikasi, gitu. Nah, contohnya ini adalah kalau suatu vaksin X misalnya memiliki efikasi 70%, artinya apa? Artinya ada pengurangan risiko sebesar 70% untuk terjadinya COVID-19 yang bergejala pada orang yang sudah divaksin dibandingkan orang yang belum divaksin, begitu. Nah, ini kalau misalnya vaksin sudah dapat emergency use authorization, ya, atau penggunaan darurat, maka artinya dia memiliki efikasi lebih dari 50%, gitu. Nah, ini contoh-contohnya, kalau misalnya suatu vaksin efikasinya 95%, artinya apa? Artinya risiko 20 kali lebih rendah untuk mengalami COVID-19 bergejala dibandingkan yang tidak divaksin. Kalau efikasinya 65%, berarti risikonya hampir 3 kali lebih rendah. Itu seperti itu. Kemudian vaksin COVID-19 sendiri kalau dia sudah dapat izin edar, maka dia bersifat aman dan juga efektif, gitu. Dan untuk mendapatkan proteksi yang maksimal harus mendapatkan seluruh dosis yang direkomendasi. Kalau memang harus dapat 2 dosis, ya 2 dosis didapatkan, itu seperti itu. Kemudian walaupun begitu, tapi kita harus tahu bahwa tetap saja tidak ada yang 100% ya untuk perlindungannya. Risiko untuk terkena COVID sendiri pun masih tetap ada, begitu. Jadi kalau sudah memang waktunya mendapatkan vaksinnya, silakan, itu bisa dilakukan. Lalu untuk proteksi setelah vaksin atau perlindungan itu maksimal dicapai 14 hari
maksudnya perlindungan maksimalnya itu adalah 14 hari setelah penyuntikan dari dosis kedua. Di situ dianggap kita akan memiliki antibodi atau daya tahan yang maksimal untuk mencegah terjadinya COVID-19 atau COVID-19 bergejala, itu 14 hari setelah suntikan yang kedua. Tapi berapa lama sih kita bisa terlindungi, sampai sekarang itu belum ada informasinya. Kalau misalnya kita sudah divaksin, berapa bulan dok kita sebetulnya mendapatkan proteksi, dan apakah harus booster lagi, itu sampai sekarang masih belum ada informasinya untuk seperti itu. Oke, kemudian apa saja efek samping yang bisa terjadi? Itu tentunya berbeda antar orang, dan secara umum sebetulnya efek sampingnya itu adalah dia bersifat ringan dan sementara. Biasanya kalau sudah 2 hari itu sudah hilang. Kurang lebih adalah misalnya nyeri atau bengkak di tempat suntikan, ataupun ada gejala sistemik misalnya seperti kelelahan, pusing misalnya, atau mungkin agak meriang atau agak demam, itu karena tubuh sedang membentuk antibodi untuk melawan dari vaksin tersebut. Gitu. Untuk membentuk antibodi akibat vaksin tersebut. Ini adalah vaksin yang digunakan di Indonesia, seperti yang kita ketahui, Sinovac, AstraZeneca, rencananya Pfizer, Moderna akan masuk, Sinopharm sudah ada. Nah, ini contohnya untuk Sinovac. Jadi saya langsung aja melihat memberitahukan bahwa ternyata setelah vaksin Sinovac diberikan, itu data di dunia nyata, maksudnya bukan data di penelitian ya, data di dunia nyata itu ternyata cukup bagus. Jadi data dari Brazil itu penurunan 80% kasus COVID-19 bergejala. Itu. Kemudian ada penurunan 86% rawat inap akibat COVID dan penurunan 95% kematian akibat COVID-19. Ini bagus sekali sebetulnya. Dan Indonesia pun juga sudah ada datanya, data di dunia nyata ya gitu. Tapi ini sifatnya penelitiannya masih sangat kecil ya, datanya kecil. Hanya pada 25.000 tenaga kesehatan di DKI Jakarta. Datanya adalah 95% mampu mencegah terinfeksi COVID-19, 96% mampu mencegah rawat inap akibat COVID, dan 100% mencegah kematian akibat COVID-19. Nah, tapi ini sekali lagi, ini datanya masih sangat kecil sekali, belum luas, tentunya data yang lebih banyak akan kita butuhkan. Gitu. Dan Sinovac sendiri juga sudah melakukan uji klinis fase 1, maaf bukan fase setengah ya, fase 1 dan 2, pada anak usia 3-17 tahun dan terbukti aman. Namun, belum ada bukti efikasinya karena uji klinis fase 3-nya masih jalan. Kita doakan saja, semoga cepat ada, dan anak-anak juga bisa segera divaksin supaya kalau memang sekolah dibuka akan lebih aman. Begitu. Lalu untuk AstraZeneca, juga dia terbukti juga untuk mencegah COVID-19 akibat varian India pun juga iya. Jadi efektivitasnya setelah dosis kedua tuh hampir 60%, dan sekarang juga sedang diuji klinis untuk anak usia 6-17 tahun. Lalu nanti juga akan masuk Pfizer yang kita tahu efektif untuk, ini sudah terbukti efektif untuk usia remaja ya, 12-15 tahun. Nah, di sini juga ternyata diketahui bahwa untuk vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer itu ternyata efektif untuk melawan varian-varian yang baru. Kemudian untuk Sinopharm yang salah satu yang digunakan untuk vaksin gotong royong, nah di sini juga dia efikasinya juga baik, dan dia juga 99-100% orang mendapatkan vaksin Sinopharm akan terdeteksi memiliki antibodi untuk menetralisir virus COVID-19, dan dia juga sedang mengadakan uji klinis untuk anak usia 3-17 tahun dan sedang mengajukan emergency use authorization gitu, namun belum ada data yang dipublikasikan. Moderna, dia juga akan rencana masuk Indonesia dan dia efektif untuk usia 12-17 tahun. Lalu untuk syarat vaksin, nah sebetulnya ini tidak perlu saya bahas lebih detail, karena kalau memang misalnya mau vaksin, kalau memang ada penyakit atau komorbid, sebaiknya memang berkonsultasi dulu kepada dokter. Gitu. Oke, jadi pesannya adalah kita harus, yang penting adalah melaksanakan protokol kesehatan ya. 3M, sebetulnya 5M ya. Jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Kemudian lakukan 3T juga, tracing, tes, dan treatment yang baik, serta lakukan vaksinasi, dan hindari 3K yaitu kontak dekat, kerumunan, dan kamar atau ruang tertutup. Itu yang penting. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.